dan adalah nilai yang hak. Satu. Yang keduanya, yang bingung juga Syekh Ahmad namanya, Salman juga menyebut, bulan Ramadan adalah bulan infak. Bulan di mana kita turut menyumbang kepada orang lain yang memerlukan sumbangan. Ayat yang sudah kita baca dalam Al-Islami, ذلك الكتاب لا ريب فيه من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tiga sifat orang beriman disebut dalam awal Al-Qur'an. Ya. Pertamanya beriman dengan secara baik, mendirikan salat dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka membelanjakan di atas apa yang telah direzekikan kepada mereka. Alhamdulillah rezeki kita tak pernah putus. Jadi sepatutnya bila rezeki tak pernah putus, keluar sekali-kali, jangan masuk saja. Ya. Ini kalau masuk saja tak keluar, apa? Di mana impak kita? Para sahabat menggambarkan Nabi ini memang sangat dermawan. Bukan saja di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Di luar Ramadan dah dermawan, di bulan Ramadan lagi dermawan. Kedermawanan menjadi sebut oleh para sahabat sebagai karifil mursalah, laksana bani yang berhubung. Artinya Nabi ini tak letak hamsa. Masuk, terus keluar. Masuk, terus keluar. Kita masuk, tak keluar keluar. Akan lain sikit. Kalau keluar, kalau keluar, keluar, keluar macam-macam. Oh, bagaimana boleh ni? Ya? Tak jadi, macam-macam. Tak carry ni, account ni. Oh, sedangkan, kalau keluarnya pada jalan Allah Ta'ala, tak kira lah carry atau tidak carry, tak bisa. Yang penting, keluarnya pada jalan Allah. Infak kita pada jalan Allah. Dan orang yang memberikan sumbangan kita dalam membuat ini musliman yang dikasihi dan dalam hati Allah Ta'ala sebenarnya ada di mana-mana. Yang paling dengan kita, paling dekat dengan kita, kaum sahabat kita. Fakizah kurba haqqahu. Berilah kepada kaum sahabat kamu hak mereka. Wa bi'an wa'in haqqu ma'lum. Lissa'il wal ma'lum. Dalam harta kamu itu ada hak mereka. Jadi, patutnya kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan sumbangan. Kalau begitu lebih jauh dari banyak yang perlu, kita ni pun. Minggu lepas saya dengar satu apa nama sesi radio di mana dia telah memanggil seorang tamu untuk mendapat sedikit pendapat gambaran seorang ibu yang menjaga 50 orang anak entah. Puan Nurina Alawi. Tak jauh dekat empat. Anak angkat dia 50 orang. Kita nak jaga anak kita 5 orang berpeningkat. 50 orang. Beberapa orang daripada anak angkat ini positif HIV. Tolong gambar. Jadi orang pun tadi pula apa sumbangan yang patut kami beri ataupun sumbangan yang boleh kami beri kami buat kuat. Dia jawab, tolonglah beri sokongan moral kepada saya. Dia tak minta duit. Dia tahu tak, kalau minta duit akan tonggih balik nanti. Tamu ada elok, anak hanya ada 3-4 orang, tiba-tiba pergi ambil 40 orang lagi, tak faham. Memikul dia awak hidup satu orang pula. Jadi kalau minta duit, orang akan jadi alasan. Itu saja. Kalau tak dapat saja, minta duit kita pula. Jadi awak-awak minta duit. Jadi cuma dia kata, orang yang faham, dia tahu apa yang satu dia sumbangkan untuk saya. Dan bila ditanya, berapa kau nak jaga 50 orang anak kita, tak kurang daripada 50 ribu sebulan. Kalau mana nak bagi duit. Artinya daripada sumbangan masyarakat. Kita lah masyarakat itu. Tak tahu. Itu yang kita tak sebut jauh-jauh lagi. Dua minggu lepas juga, kita namanya seorang kenalan kita dalam perjalanan untuk beli peralatan kahwin anak sulungnya. Menemui ajar di jalan raya, apabila lori yang duduk di sebelah sana langgar kereta di belakang itu. Pasal mau di sini. Pergi meninggalkan 12 orang anak yatim. Isteri sedang koma di hospital ini. Anak sulungnya baru kenyal sebagai guru tadika. Income sekitar 1,000 sebulan. Bagaimana nak jaga 11 orang adik sebulan? Ini sebagai contoh lah untuk kita renung. Dalam keadaan kita berbelanja di bazar Ramadan, sampai tak habis makan. Beli juga untuk alam flora besok. Jadi ini gambarannya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan infak. Jadi kita lah
ada lebih rezeki yang dikurniakan oleh Allah Taala. Baiklah, kalau tidak ada banyak, inilah sedikit pun tak apa. Kalau sedikit rasanya kalau bagi banyak pun tak apa. Pertama tadi saya datangi oleh seorang perempuan orang di Selatan, saya lupa nak bawa ini. Pasti bawa ada. Yang cepat tadi hujan lebat, kalau balik lewat memang jawab dia membuka tak kereta, maka jelas cepat-cepat. Terus tinggal dalam orang tu. Semangat untuk apa namanya pembelian tanah wakaf untuk sekolah menengah tempat saya belajar di Serpong sini. Saya beli RM80 sahaja. Mereka memerlukan 1.1 juta ringgit untuk komplek tambahan bagi tujuan kemudahan pembelajaran bilik kebajakan seumpama. Itu di Kelantan. Ini juga memerlukan sumbangan untuk membolehkan anak-anak kita belajar dengan baik dan selesa dengan kemudahan yang selayaknya untuk membolehkan mereka bersaing dan juga mengikuti pelajaran dengan baik. Setakat ini dari yang kita boleh, kita baru belajar yang mengumpulkan sekitar 60 ribu pertanyaan. Saya nak cari 1.1 juta banyak lagi itu. Ini juga ruang untuk kita menyumbang pada jalan Allah Ta'ala, termasuk dalam afnah dan bila. Bayarlah zakat di situ, ya. Biarlah sekolah menjadi amin. Lalu bayar zakat, pergi ke satu orang, kemudian buat jamuan untuk tak apa-apa, ada lebih baik lagi sekolah. Buat jamuan, keramian orang itu, kadang-kadang ini bantu pilih beri zakat. Jadi saya rasa, tak tahu. Di mana, itu rahsia saya. Bulan Ramadhan dan bulan Insya. Ramadhan juga disebut oleh penulis ini sebagai Syahrut Taubah. Bulan kita kembali ke pangkal jalan. Bulan Taubah. Kita sedar sesungguhnya kita ini tidak terlepas daripada dosa. Di sana sini dosa kecil itu biasa berlumbu-lumbu. Yang besar kita bisa jangan ada. Ya. Bulan Ramadhan juga kita dianjurkan supaya kita kembali ke pangkal jalan melalui institusi Ramadhan ini. Sebab kalau bagaimana nak bersihkan dosa sudah cukup banyak skimnya dalam Islam. Bila nanti kata as-salawatul khams sembahyang lima waktu antara antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, satu itu satu skill. Bagaimana nak bersihkan silap kita dan dosa kita. Lalu ada semua lagi pula timbaru al-jum'atu ilan jum'ati antara satu jumaat dengan jumaat yang berikutnya, jumaat yang berdepan, jumaat hari ini. Wah. Wa ramadhanu ila ramadhan di antara dua Ramadhan, Ramadhan dulu dengan Ramadhan sekarang dan mungkin Ramadhan akan datang. Ditambah lagi, ini mungkin tak sempat. Al-umratu ila al-umrati. Di antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Ya. Mukaffiratun ma bainahuma sebagai skin pembersihan bagi dosa-dosa yang berlaku di antara kedua-duanya. Jadi kalau kita dapat berpeluang ini, tak tahu lagi dan lagi. Sebab Nabi kata sangat jauh bagi mereka yang tempat masuk bulan Ramadan tiba-tiba dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat jauh mereka yang tempat bersama-sama dengan dua ibu bapaknya atau salah seorang daripada mereka yang dalam keadaan lemah yang memerlukan kepada dukungan tiba-tiba tidak boleh menjadi sebab dia untuk dimasukkan ke syurga Allah Taala kerana berbakti kepada dua ibu bapa. Inilah benda-benda yang sebenarnya dianjurkan dalam rangka kita untuk kembali kepada tempat jalan. Jadi janganlah apa namanya kita baca ialah confident sangat. Tak ada, saya ni tak ada dosa, mesti perfect. Ya? Tak. Kul bani Adam khata, kata Nabi Syekh Adam, ada tak terlepas daripada dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebagai yang berdosa itu ialah mereka yang segera bertaubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami kalangan yang sentiasa bertaubat. Bulan Ramadan juga. Saya tak kira saya setengah jam ada 10 minit.